Motor ini memiliki kapasitas mesin 1043 cc, memiliki silinder 4 silinder sehingga suaranya pastinya luar biasa. Dengan desain yang sporty, laki, dan seperti monster, membuat motor ini banyak diminati oleh pecinta otomotif. Motor apa sih ini? Selanjutnya di Reels View. Ini adalah Kawasaki Z1000 tahun 2011. Nah, jadi ini adalah motor yang memiliki kapasitas mesin 1043 cc, yaitu keluaran dari Kawasaki. Jadi motor ini desain sedemikian rupa buat kalian yang, kalau misalnya kalian lihat ya guys ya, ini buat kalian pecinta kecepatan, tapi biasanya kayaknya diperuntukkan buat kalian yang memiliki bobot berat badan yang agak besar nih, karena pastinya dengan bodinya yang besar seperti ini, motor ini agak berat pastinya. Oke, dan memiliki motor ini, Z1000 tahun 2011 ini memiliki silinder 4 silinder. Jadi pastinya suaranya seperti MotoGP. Nah, jadi luar biasa banget guys. Yang keren dari motor ini kalau menurut saya ini adalah di bagian knalpotnya. Karena knalpotnya ini kalau bisa dilihat ya, bentuknya gede banget ya, bebeng banget seperti memang modelnya motor ini. Dan dia kiri kanan seperti motornya Batman guys. Dan juga untuk bannya dengan bodi yang besar memiliki ukurannya ban belakangnya itu 190 ukuran 90 dan depannya 120 sehingga juga bannya dari belakang terlihat gambut. Luar biasa banget. Dan juga untuk transmisi motor ini memiliki 6 speed guys. Jadi kalian bisa bayangkan tuh kecepatannya seperti apa. Kalau misalnya di Indonesia dengan kecepatan seperti itu ya mungkin kalau misalnya orang lagi pada mudik ya sekarang itu pas banget. Kalian tinggal gaspol guys. Dan juga yang menarik dari versi Kawasaki Z pada umumnya adalah headlamp-nya. Nah, jadi headlamp-nya Kawasaki Z ini itu adalah bentuk dia keker guys, kalau bisa kalian lihat. Jadi seperti motornya Batman. Tuh, bisa kalian bayangkan kan? Keren banget. Dan juga untuk motor Kawasaki Z 2011 ini sudah ada beberapa dimodif seperti di koplingnya dia sudah pakai WR3, terus juga untuk di hand gripnya dia udah pakai Rizoma dan spionnya juga ya, dan juga di sini bisa kalian perhatikan di sini ada voltmeter juga, itu sangat berfungsi juga buat kalian kalau misalnya lagi perjalanan biar tahu tegangan akinya itu berapa. Biasanya kalau misalnya akinya yang normal itu di 12 ampere guys. Dan juga untuk bentuk speedometernya kalau bisa kalian perhatiin nih guys, nah bentuk speedometernya ya ini bener-bener keren banget, simple tapi teknologinya juga oke juga. Terus juga di sini ada tambahan untuk modifnya dia, jadi di sini ada untuk giginya. Jadi ini lagi posisi netral dia nol deh. Jadi nanti ada tambahan aja nih guys. Dan juga untuk motor Kawasaki Z1000 ini, itu dia memiliki kapasitas untuk bensinnya itu 15 liter. Jadi cocok lah buat perjalanan jauh. Jadi nggak perlu bolak-balik juga ke pom bensin pastinya. Ini kalau bisa dilihat ya, tangkinya memang besar banget guys. Jadi memang kalau bisa diperhatikan motor ini benar-benar terinspirasi mungkin dari motornya Batman ya, karena motor yang bebeng dan keker sehingga kalau misalnya untuk penampilan motor style ini bisa menjadi pilihan kalian juga, keren. Oke, jadi saya akan coba untuk naikin ya guys walaupun lagi di pedok. Wow. Nah, ini saya masih jinjit karena mungkin lagi di pedok ya. Nah, untuk posisi ridingnya ini benar-benar nyaman banget ya. Kalian bisa perhatiin ini paha saya benar-benar menempel di bagian tangkinya. Jadi untuk posisi riding mode-nya itu benar-benar nyaman ya style. Namanya juga motor naked jadi nggak terlalu nunduk seperti motor fairing pada umumnya. Jadi memang motor ini peruntukan buat kalian biasanya dipakai untuk sun mori, riding harian juga bisa sih ke kantor, tapi
Ya, kalau misalnya motor gede kan pastinya panas. Jadi ya harus siap-siap kalau misalnya macet. Tapi kalau menurut saya mendingan rekomend dipakai untuk harian, San Mori, atau tempat-tempat yang nggak terlalu macet, guys. Tapi untuk bentuk stylenya sih memang luar biasa. Dan juga motor ini sudah dilengkapi dengan frame slider. Ini sangat berguna buat kalian kalau misalnya lagi perjalanan touring atau jalan, apabila amit-amit jatuh, nah ini sangat melindungi dari bodi kendaraan kalian. Dan juga ini sudah dilengkapi dengan lampu Cree. Nah, ini lampu ini adalah lampu untuk penambah cahaya apabila misalnya hujan atau jalan-jalan hutan yang dimana cahaya itu minim, ini bisa membantu untuk touring karena memang ini motornya bisa kalian pakai untuk touring juga ya. Tuh. Tapi karena memang motor ini didesain untuk sporty kecepatan, kalau misalnya kalian tanya ini kira-kira untuk touring oke okay gak? Oke okay sebenarnya, tapi kayaknya kalau untuk bawa boncengan kurang rekomend guys, karena bisa kalian perhatikan ya, cuman secuil aja tuh untuk bagian boncengersnya. Tapi kalau misalnya boncengan pasti disediakan, tapi tidak rekomend untuk perjalanan jauh karena pastinya kalian akan menyiksa pasangan kalian guys, pulang-pulang pasti sakit pinggang. Nah, jadi memang diperuntukkan yang penting untuk kecepatan, untuk menikmati perjalanan, dan pastinya dengan bentuk yang style yang luar biasa. Oke, jadi mungkin kalian penasaran suaranya bagaimana. Nah, kebetulan motor ini 4 silinder, ya, pasti suaranya seperti moto-moto GP. Langsung aja kita nyalain, guys. Wow. Oke. Jadi, sensasinya dia memiliki knalpot kiri kanan sehingga suara yang dihasilkan itu seperti beradu. Jadi lebih menggema, lebih menggelegar pasti ya guys. Dan pastinya lebih keluar suaranya ya. Karena biasanya motor pada umumnya itu hanya memiliki satu knalpot. Tapi yang luar biasa dari motor ini, yang seperti terinspirasi dari motor Batman, dia memiliki kiri kanan knalpotnya. Tuh. Gila tuh. Luar biasa banget. Jadi suara yang dihasilkan otomatis lebih besar dan lebih bertenaga pastinya. Oh. Keren banget ya. Ditambah udah knalpotnya 2, bannya gambot, waduh. Ini udah motor style banget pokoknya. Nah, dan juga pastinya yang seperti saya sampaikan tadi, motor ini kan bodinya kan besar ya guys ya. Pastinya bobotnya dari motor ini sudah lebih dari 200 kg. Jadi lumayan untuk bobotnya. Jadi menurut saya rekomennya buat kalian yang pengen mengambil motor ini, kalau bisa itu berat-beratnya di atas 70 kilo lah. Karena dengan bobot yang besar, apabila kaliannya misalnya orang yang kurus terus naik motor ini kayaknya kebanting guys. Karena memang bobotnya untuk handlingnya harus orang-orang yang agak gemuk lah. Jadi lebih nyaman kalau menurut saya. Dan juga untuk tingginya, ini aja saya tinggi 178 cm. Tapi mungkin karena pedok ya. Ini kayaknya rekomennya untuk kalian yang tingginya 170 cm ke atas guys. Karena dengan motor yang berat, kalau misalnya kaliannya tingginya kurang, itu nanti akan bermasalah kalau misalnya kalian tumpuannya lagi macet. Jadi rekomennya di 170 cm ke atas dan kalau bisa beratnya 70 kilo karena motor ini berat, kecuali kalian sering olahraga ya nggak apa-apa. Oke, jadi itu mungkin sekian review dari Kawasaki Z1000 tahun 2011 ini. Semoga bermanfaat dan buat kalian semoga mungkin ini adalah motor impian kalian. Nah, jadi semoga kita memberikan tips-tips yang bermanfaat. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini apabila video ini bermanfaat untuk kalian dan tonton terus di Reels Moto karena kita akan terus mengutip seputar inspirasi dan otomotif yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila kalian ada masukan untuk channel ini untuk maju ke depan, jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya yang pastinya best price and best quality. And see you guys!